Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita membuat nama di layar kunci HP Infinix atau cara kita membuat nama layar kunci. Jadi setelah HP kita terkunci seperti ini, nah nanti di sini ada nama ya teman-teman ya. Tuh ini memang tidak terlalu kelihatan tapi bisa teman-teman lihat ada tulisan San Diego. Nah ini kayak info pemilik itulah ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat namanya? Oke, jadi untuk caranya cukup mudah. Di bagian sini teman-teman pergi ke bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian sini tadi ya. Teman-teman pergi ke bagian ini layar dan kecerahan di bagian sini ya. Kemudian teman-teman pergi ke bagian bawah ada yang namanya layar kunci. Nah, kemudian di sini ada pilihan tambahkan teks di layar kunci. Nah, ada di bagian sini, jadi teman-teman bebas mau tulis apa aja ya. Kalau sudah tekan simpan, maka kita sudah berhasil. Cuma di sini lantaran wallpaper saya ini agak cerah, jadi nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Tuh ya, tidak terlalu kelihatan. Mungkin kalau wallpapernya gelap, baru lebih kelihatan. Jadi seperti itu cara kita membuat nama layar kunci pada HP Infinix. Silahkan teman-teman coba.